Di saat pemerintah Kabupaten Jayapura tengah berupaya menekan kasus pasien positif terpapar virus corona yang hampir setiap harinya mengalami peningkatan dengan memberlakukan karantina wilayah dan pembatasan sosial yang diawasi secara ketat, justru dua kampung di Sentani melakukan aksi saling serang. Pertikaian antar warga Kampung Kehiran dan Toware Distrik Sentani Kabupaten Jayapura ini mengakibatkan puluhan rumah ludes dibakar massa dan menimbulkan korban jiwa. Kemarin ada empat korban. Hari ini tidak tahu. Saya tidak tahu tuh. Iya. Mungkin itu saja. Iya. Sementara penyebab utama pertikaian antar warga Kampung Kehiran dan Toware ini belum diketahui secara pasti. Namun tersiar kabar jika aksi saling serang dipicu karena kesalahpahaman. Peristiwa yang terjadi pada hari Minggu malam berawal saat seorang warga Kampung Toware melakukan perjalanan pulang dari Kuadewar, namun sesampainya di Kehiran, portal batas kampung sudah ditutup. Cekcok mulut pun sempat terjadi yang berujung pada aksi pemukulan, sehingga memicu pertikaian antar dua kampung tersebut. Sementara sejak penyebaran virus corona terjadi di Sentani, warga Kampung Kehiran telah membatasi arus lalu lintas kendaraan hingga pukul 21 atau jam 9 malam. Untuk mengantisipasi aksi saling serang terulang kembali, aparat gabungan TNI Polri telah disiagakan di batas kampung antara Kehiran dan Toware. Hingga kini belum diketahui jumlah korban akibat peristiwa tersebut, namun sesuai kabar yang diperoleh di sekitar lokasi kejadian, jika satu warga Kampung Toware meninggal dunia akibat dibacok pada bagian kepala menggunakan parang. Dari Kabupaten Jayapura, Papua, Tim Liputan JTV mengabarkan.